Puding cincau kopi luwak rasanya mantap banget. Harumnya ini sangat menggoda. Mari kita lihat bagaimana proses memasaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bahannya 70 gram gula pasir, 1 saset Nutrijel rasa cincau, 500 ml air, dan diaduk sampai rata. Lanjut dididihkan. Ini sambil diaduk-aduk. Setelah mendidih, matikan apinya dan masukkan ke dalam cetakan. Diamkan hingga set atau mengeras. Setelah pudingnya mengeras, keluarkan dari cetakan dan dipotong-potong. Lanjut diparut semuanya. Nah, ini Bunda, semuanya sudah selesai. Dan sisihkan dulu. Nah, ini untuk bahan lainnya, 2 bungkus agar-agar plain ditambah dengan 225 gram gula, 1/4 sendok teh garam, ditambah dengan 1 liter susu full cream. Diaduk sampai rata. Nah, ini tambah lagi 600 ml air. Diaduk lagi. Panaskan dengan api kecil hingga mendidih. Sambil diaduk-aduk. Nah, setelah selesai, matikan apinya. Sisihkan 600 mg. Nah, ini diambil dan disisihkan. Ditambah 2 saset kopi instan. Ini saya menggunakan kopi luwak. Setelah tercampur rata, masukkan cincau parut dan diaduk dengan pelan-pelan saja. Nah, setelah itu siapkan loyang 18 x 18 cm dan tuangkan puding cincau tadi. Ambil gelembung-gelembungnya, biarkan sampai set. Masukkan sisa puding ke dalam panci. Tambahkan 50 gram DCC. Masak sambil diaduk. Dan di ini ditambah lagi 1 sendok makan coklat bubuk. Aduk sampai rata. Matikan apinya dan tuangkan di atas puding cincau tadi yang sudah mulai berkulit. Nah, ini seperti ini Bunda. Ini nyoklat banget. Dan diamkan sampai mengeras. Nah, ini sudah mengeras dan siap dikeluarkan dari cetakannya. Nah, ini bismillahirrohmanirrohim. Gimana hasilnya? Wah, ini cantik banget, lembut, dan ini harum kopi luwaknya sangat menggoda. Terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang lainnya.